kejadian lift terhempas di Blok C, PPR Kerinci ni, kita terima panggilan melalui MERS 999 pada jam 2.36 minit petang. Dan jentera pertama sampai adalah Balai Bomba dan Penyelamat Pantai sampai di lokasi pada jam 2.40 minit petang. Dan seterusnya tindakan anggota bomba kita sampai ke lokasi mendapati sebuah lift dipercayai terhempas. Terhempas 9 orang mangsa yang terlibat, seorang tidak cedera dan 8 orang mangsa dalam kecederaan. 6 orang mangsa pihak bomba menghantar ke PPUM menggunakan EMRS dan 2 orang mangsa dihantar oleh pihak ambulans PPUM. Punca kejadian lift ni masih dalam siasatan dan bersama pihak DBKL dan pihak kontraktor. Kita akan menyemak segala terperinci dokumen dari segi kita akan melihat rekod preventif dan corrective maintenance untuk lift tersebut. Adakah mengikut jadual ditetapkan dan mematuhi berdasarkan keperluan untuk lift tersebut? PPR Kerinci ni pemindah memula PPR kita orang. Lama kita memula dulu, kenapa yang PPR Antai Permai, Kampung Limau, Cepaka dia boleh tukar lift baru? Sedangkan kita lima blok, kenapa dia tak nak tukar lift baru? Nampak sangat macam kita ni dipinggirkan. Sedangkan sewa semua kita bayar. Bukannya free. Takkan nak tunggu sampai ada kematian baru nak ambil tindakan. Saya harap tukarlah benda yang baru. Keselamatan ni anak-anak, keselamatan anak-anak. Kepada saya, kepada polis.